Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel. So hari ini kita akan tunjukkan cara nak masak daging masak lemak cili padi. So bahan-bahan yang kita perlukan adalah 1/2 kilo daging yang kita dah potong halus macam ni, 2 biji kentang yang kita dah potong macam ni, sedikit garam, 1 kotak santan. Kalau tak cukup kita kena tambah. Kita juga perlukan 1 biji bawang besar yang kita akan blendkan bersama dengan 8 biji bawang putih, 2 inci halia, 1 batang serai. So ada 2 batang serai yang kita titikkan. Kita perlukan juga sedikit serbuk kunyit untuk memberikan warna yang cantik, 2 biji cabai hijau ataupun 2 biji cili hijau yang kita dah potong macam ni untuk memberikan rasa cili yang sedap. Kita perlukan 1 biji bawang merah besar yang kita dah potong slice macam ni. Kita perlukan sedikit cili padi ataupun orang utara panggil cabai Melaka. Kita perlukan 2 helai daun limau perut. So jomlah kita buat kita punya masak lemak daging cili padi. Okay, kita panaskan kuali dan masukkan daging. Masukkan sedikit air. Kalau gunakan daging tulang, kena bagi daging tulang tu masak tu. So ini daging yang cepat lembut, so dia tak lama sangat lah kita nak tunggu. So, kita tutupkan dia, dia akan dalam 20 minit. Okay, kita masukkan bahan blend. Tak nak masak macam ni, boleh masukkan potato ni, boleh masukkan kentang. Kita tambahkan sedikit air. Bila kentang ni dah masak, boleh masukkan kita punya santan ni, santan kotak ni masukkan. Kita masukkan kunyit. Masukkan cili padi. Lupa nak bagi tahu tadi masukkan asam keping.
kacau-kacau dia. Dia bagi pecah minyak. Kita punya ni sejuk, kita tengok, kita hidangkan. So inilah masak lemak daging cili padi kita. Sedapnya. Selamat mencuba.